saya bercerita tentang kegiatan warga binaan, tentu saja kita harus tahu ya Mbak, untuk tugas pokok dan fungsi lapas itu adalah membina para pelanggar hukum. Tentu saja di dalam pembinaan itu ada berbagai kegiatan. Ada kegiatan pembinaan kepribadian dan juga kemandirian. Dan yang tadi telah kita saksikan bersama itu adalah bagian dari kegiatan kemandirian.